Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, baik. Untuk hari ini saja nak share cerita sikit. Okay, baik. Ada beberapa video yang saya upload pasal saya pergi speedy, pasal ni yang saya buat video DVD collection. Ada yang komen apa yang diorang apa ni, diorang pun banyak beli DVD, Blu-ray semua kat Speedy kan. Yang kat Indonesia pun ada komen macam dia kata dia ada buat collection DVD, tapi dia tak banyak. Okay, baik. So kat sini adalah sikit nak buka cerita kenapa saya ada banyak DVD collection. So apa-apa hal pun, let's go. Okay, baik. Benda ni mula daripada zaman sekolah lah. Dia start daripada saya darjah 6 kalau tak silap. Original DVD yang saya beli masa tu Hikayat Merumah Wangsa. Boleh check kat video DVD collection part 2, volume 2. Kat situ saya ada tunjuk. Okay, saya pun sama juga macam, mungkin sama juga macam anda-anda semua kat luar sana yang pernah beli DVD cerita orang 4. So masa dah jenam tu lah saya start untuk orang kata belajar beli yang original. Tapi masa tu take time lah, apa ni, asal ni dapat duit belanja je, kumpul duit belanja, kumpul maknanya duit belanja tu guna, kegunaan dia macam belanja sikit je, the rest of the duit belanja tu simpan. So simpan asal cuti je, nanti ajak lah pergi Aeon ke mana, singgah Speedy, beli. Masa tu tak pergi Speedy lagi, masa tu Attack Giant. Sebab masa tu ni kan DVD Melayu masa tu banyak kat Giant, yang Giant Tampoi masa tu dah kat dalam market. Memang apa, DVD yang original lah masa tu, Boboiboy ada. So benda tu macam orang kata keep consistent sejak tu. Benda tu macam saya buat tiap-tiap kali, maknanya kumpul beli lah, gitulah. Kumpul duit belanja beli. Masa tahun 2014 masa tu first time beli Hollywood movie kat Speedy. Masa tu filem Frozen kalau tak silap, harga dia RM29.90. Time tu masa tu murah lagi. Masa tahun 2015 dah naik RM31.90. Saya bukannya orang kaya, so orang kata nak kumpul untuk satu kotak tu pun ambil masa bertahun juga. Ni pegang Ranger. So masa yang Speedy tengah harga gila-gila promotion time nak closing, time tu lah memang orang kata memang pedal semua sekali lah. Maksudnya macam beli selagi boleh, sebab masa tu harga pun nama murah, ada yang RM7.35, ada yang RM2.30, ada yang RM1.00. So masa tu lah grab banyak-banyak. So sebab tu lah masa DVD collection volume 1 boleh capai satu kotak. And then yang video volume 2 tu, untuk collection yang lama tu memang beli kebanyakannya harga pakai harga sebenar. So kepada yang komen-komen sedih Speedy dah tutup, ataupun yang baru nak belajar kumpul DVD ke Blu-ray ke, boleh lagi, terus usahakan. So jangan give up. Even Speedy dah tutup pun, kadang kat online dia ada resell balik. Contoh kat Lazada ke, kat Shopee, even kalau macam nak yang baru-baru sikit kat Amazon. So orang kata cuba usahakan lah, jangan putus asa. Kalau orang kata ada rezeki lebih tu, cuba. Tapi ni tanam untuk di sini juga, cuba upgrade ke Blu-ray ataupun 4K Blu-ray lah is better. Sebab nanti
Kalau kita upgrade ke 4K Blu-ray, experience yang kita akan dapat tu lagi banyak. Maknanya macam orang kata dari segi apa, orang kata dari segi resolution dia, dari segi HDR dia, dari segi audio system, audio sound yang dia dia sediakan tu, kat situ dia lagi advance. Ya, DVD ni biasanya paling-paling audio pun stereo 2.0 ataupun digital 5.1, ratio pun 480p je, ataupun 576. Kalau Blu-ray yang biasa, diorang format Full HD 1080p. Kalau 4K, 4K yang orang kata lagi top notch lah. Orang kata memang dah high end lah. 4K tu memang quality tu memang tak dapat di tak dapat dipersoalkan lagi. So jangan putus asa dengan apa yang kita tengah buat sekarang. So kalau macam nak buat nak collection, tak kisahlah DVD Blu-ray, DVD ke Blu-ray atau 4K Blu-ray, buat je. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan apa, jangan lupa komen, tinggalkan komen di bawah, dan juga jangan lupa like, share dan subscribe di channel Amarul Aiman ini. Thank you, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.